Jangan lupa sapret Gusman Bojonegoro. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kalian semua. Seperti yang saya janjikan, pagi ini saya ada di Desa Weduro, Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro, di lahan Mas Anam yang 10 hari sebelumnya saya datang ke sini, yang kemarin pemupukan terakhirnya dengan cara digejek, ditaju, atau yang kita kenal dengan ditanam. Dan saat ini tanaman ini sudah 52 HST. Seperti apa tanamannya nanti di shoot ya Mas ya. Terus obat apa saja yang dipakai oleh Mas Bos Anam, nanti kita langsung akan review beliaunya pakai obat apa saja. Oh ya kan, saat ini saya sudah bersama Mas Anam dan saya akan mereview obatnya. Beliaunya pakai apa saja, monggo Mas diterangkan. Masih pakai obat apa saja disini Mas? Saya pakai klorotaronil tetap koronis. Tetap pakai klorotaronil. Langsung Mas, ini takarannya berapa Mas? 10 mili. 10 mili per 16 liter klorotaronil satu. Azol. Pakai azol berapa mili? 10 mili. Azolnya 10 mili. Saya pakai ini untuk ulat karena banyak ulatnya. Pakai insek sumo, ini murah meriah ini. Ini dikasih berapa Mas? Satu tutup. Dikasih satu tutup. Saya kasih MKP cair. MKP cair. Ini MKP pakai yang cair. Kasih berapa Mas? Ini saya kasih 2 tutup. Dikasih 2 tutupnya berarti sekitar 20 mili per 16 liter. Ini azoknya ya Mas, bukan mili. Azok, ini azok jalannya ini azok sistrofin. Dikasih berapa Mas azoknya? Tetap 10. 10 mili per 16 liter. Ini mangkosep. Ini mangkosep. Mangkosepnya diadai di sini. Ini berapa HST Mas? 51. Ini 51 HST untuk saat ini. Sudah saatnya para maklar silahkan datang ke sini. Ini di lahan Mas Anam, benih 400 kg ya Mas ya? Benih 400 kg untuk para penebas maupun para meklar, silahkan dilihat. Alamatnya di Desa Weduro, Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro. Nanti ada nomornya Mas Anam di sini, bisa dihubungi, dan tempatnya bersebelahan dengan jalan. Jadi untuk para penebas ini termasuk ringan Mas. Ya, jadi ya, kan langsung di pinggir jalan. Benih 400 kg barang, menurut saya ini popornya, ini saya ambil satu Mas ya? Iya, iya. Gak apa-apa. Iya, gak usah. 51 HST. Barangnya bagus. Oke, sedikit saya ingin menjelaskan untuk Mas Anam. Ini bungi saya rasa masuk di 3 hari sekali sudah cukup. Lebih baik digenjot kalium, bisa pakai KCLW, bisa pakai monokalium fosfat MKP. Ini tadi udah ada MKP cairnya ya Mas ya. Bisa digenjot, jadi nanti bisa turun. Ini soalnya batangnya masih keras, jadi belum sepenuhnya turun. Ini permasalahan awal karena sedikit over nitrat, karena pada dasarnya pada saat musim hujan nitrat kita sudah dapat dari alam, jadi dari air hujan. Jadi ini mungkin awalnya tanahnya juga sudah over nitrat, jadi ini masih benar-benar nek wong kene ngarep cik waras ya, masih tegak berdiri.
kemungkinan ini bisa menjadi super dor. Sekali lagi untuk para penebas dan para makelar, kita sudah membuka harga. Jadi kalau mau datang ke sini langsung bisa menghubungi Mas Anam. Nanti nomornya sudah ada, saya kasih nanti. Jadi bisa langsung ngecek ke lahan. Barang tak jamin istimewa. Oke, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Tadi Mas Anam masih pakai Azol, pakai Azol Distrobin, pakai Mankosep, Fluorotaronil, dan pakai insek dari Sumung. Insek wong Bojonegoro. Ini EC ini. Ini hati-hati kalau pakai ini, soalnya ini ada efek panasnya. Jadi ini ada efek panasnya, dia itu EC, bentuk EC. Kalau bisa jangan gimmick dengan yang lain. Kalau pakai ini bisa pakai gimmick dengan nutrisi supaya dia tidak berimbas untuk daun kuning. Daun kuning ya. Iya. Sumo. Oke guys, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro dan Mas Gus Anam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.